Pasukan perang Israel kini mulai runtuh. Setelah para pejabat senior, kini para tentara Israel juga ikut mundur secara massal. Aksi pengunduran diri secara massal ini dilakukan setelah para tentara merasa iri dan diperlakukan tidak adil. Pada Rabu 6 Maret 2024, aksi pengunduran diri secara massal yang dilakukan para pejabat senior dan tentara Israel itu membuat pemerintahan kalang kabut. Terlebih aksi itu dilakukan saat perang di Gaza masih bergejolak. Selain itu, saat ini militer Israel juga menuntut penambahan 7.000 tentara untuk membantu perang di Gaza. Namun para tentara kini justru kompak mundur secara massal. Pasalnya aksi tersebut dilakukan karena adanya kecemburuan di kalangan militer, di mana para tentara karir merasa diperlakukan tidak adil dibandingkan dengan tentara cadangan. Hal itu diungkapkan langsung oleh seorang tentara Israel. Menurut tentara tersebut, dirinya kerap diremehkan dan dilihat sebelah mata ketika mengenakan seragam.